Gubernur Jambi Al-Haris hadir menyapa warga masyarakat Bungo dalam rangka memeriahkan acara senam sehat bersama emak-emak yang berlangsung di Car Free Day depan rumah dinas Bupati Bungo pada Minggu pagi. Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan senam sehat bersama warga masyarakat Bungo di acara Car Free Day di depan rumah dinas Bupati Bungo pada Minggu 11 Agustus 2024 pagi. Senam bersama yang dinominasi ke emak-emak ini penuh semangat dan keceriaan. Gubernur Jambi Al-Haris pun menjadi objek foto-foto warga yang hadir di acara CFDID. Dalam senam bersama warga Bungo kali ini, Gubernur Al-Haris hadir bersama Ketua TPPKK Hesni dan Haris dan Bupati Bungo Masyuri yang juga ikut berbaur bersama ratusan emak-emak. Al-Haris mengatakan bangga melihat semangat warga Bungo berolahraga setiap minggunya di acara CFD. Hal ini menandakan kota Bungo sudah sangat maju dan berkembang. Dan diakui Al-Haris, Bungo mengalami perkembangan pesat di bawah kepemimpinan Bupati Masyuri. Bungo yang luar biasa, dari pagi sudah senang, jalan pagi dan juga senang bagi hari ini. Kenapa? Karena Bungo ini harus menjadi kota yang maju. Dan tidak boleh kalah oleh Kota Jambi. Karena di wilayah barat, Kota Bungo adalah kota yang etalase terdepan di wilayah barat. Sehingga kemajuan Bupati juga sangat luar biasa. Semalam ada kartu naik bagi ini kartu ini luar biasa. Saya tidak percaya Bungo semakin maju di bawah beliau dan bersama depan. Rian Chen, JEK TV melaporkan.